Apakah kamu tahu? Ilmuwan barat yang akui kebenaran Al-Quran semut bisa bicara. Al-Quran surah An-Nam ayat 18 diceritakan bagaimana semut dapat bercakap-cakap dengan semut yang lain. Menurut Profesor Thomas, ketika kami putar suara ratu semut, para semut mengubah perilaku mereka, mereka berdiri diam dengan antena berdiri dan rahang mereka terbuka selama berjam-jam. Jika ada sesuatu yang mendekat, mereka langsung menyerang. Temuan penting adalah bahwa di dalam sekelompok semut, suara yang berbeda menimbulkan tindakan yang berbeda pada semut mampu mengubah bunyi dengan mengubah ritme gosokan. Francesca Barbero mengatakan, penelitian terbaru kami yang menunjukkan peran suara di dalam pertukaran informasi di antara semut-semut, pertemuan ini telah dianggap remeh.